Halo semuanya, jumpa lagi di Pilam Channel. Di video kali ini saya akan review sepeda baru, teman-teman. Review sepeda baru ini milik saya beli baru. Sama ini kita capek jalan kaki, teman-teman. Ini sepedanya nih lumayan cantik. Ini ringan di bawahnya ya. Ini baru beli, teman-teman. Minum dulu, aduh, minumnya dingin banget. Ini bisa buat olahraga saya sebentar, barang 3 menit atau 2 menit buat olahraga ya, biar jantung kita sehat, teman-teman. Nih, itu sepedanya ya. Depannya ini ditambahin tadi, depannya nih. Ini sepertinya kayak second tapi bukan, teman-teman. Ini baru ya, masih grass, teman-teman. Cantik, saya suka ini. Ini warnanya yang krem kayak gitu. Di rumah di Indonesia saya juga punya sepeda ya, teman-teman. Tapi sepeda saya itu jengki gitu. Jengki itu kalau sepeda kecil itu kalau genjot ngegoesnya itu harus ini ya, harus cepet gitu, kecil sedikit gitu, teman-teman. Karena piringannya itu kecil ya. Kalau ini lumayan piringannya besar, begitu digenjot langsung lumayan ya, tapi ini juga enggak kenceng banget, teman-teman. Enggak begitu kenceng. Ini baru banget ya, saya seneng ya. Ini kalau hujan tapi bisa kehujanan, kalau lewat ke sini nyeprat, nyeprat ke sana. Ini cantik banget, teman-teman, warnanya saya seneng. Terus ini tadi kan ketinggian ya, saya bikin suruh mendekin sedikit biar enggak capek duduknya gitu ya. Nah, terus ini enggak ada ininya. Terus ditambah ini nih. Ini harganya 4.600 ya, teman-teman. Ditambah kunci. Nah, ini kunci ini taruh ini. Nanti kalau diparkir itu aman gitu ya. Ini senang banget saya ngejat ini, semua masih ada logonya ya. Masih ada logonya seperti ini tuh. Ini masih ada logonya. Jadi baru, teman-teman, cantik banget nih. Ini mereknya nih. Mereknya kayak gini, Momentum. Lumayan, teman-teman. Wah, kali ini kita mau jalan tuh bodinya ya. Ya, kalau di negara orang ngapain beli yang mahal-mahal atau motor, nggak cukup sepeda malah jantung kita sehat ya, teman-teman nih. Lumayan, saya senang banget ini. Saya sebelum beli itu udah mencoba ya. Kali ini saya mau coba jalan, teman-teman. Nih, wah, pokoknya enteng banget nih. Duduknya, tempat duduknya pas gitu ya. Kita jalan. Kita jalan ini bisa jalan kemana aja, teman-teman ya. Nanti kalau kita tuh naik sepeda. Sebenarnya saya ada inventaris motor listrik gitu ya. Kalau motor listrik itu kan nggak bisa jarak jauh, teman-teman. Kalau ini bisa, cuma kan kalau sepeda itu lambat gitu, nggak seperti sepeda listrik cepet banget yuk. Kalau ini pakai tenaga kita sambil kita olahraga gitu ya, itu fungsinya. Saya seneng di Indonesia juga, saya seneng bersepeda ya, teman-teman. Dan saya di Indonesia juga nggak punya motor ya, dipakai sepeda itu sehat tentunya. Tuh kira-kira kan begitu, teman-teman, review sepeda saya yang baru ya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, comment, subscribe, and share, dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Berhenti, bye bye.